Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Muda. Dan pasti kali ini kita akan membagikan 10 detik mengerjakan soal TU CPNS. Bisa nggak ya? Dan ini dibuat oleh Edu Official. Jangan lupa silakan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS 2021 dan membagi informasi seputar CPNS 2021. Kita doakan semoga CPNS 2021 diadakan. Baiklah, tanpa berbasa-basi, mari kita coba. Benar kak? Di mana di bawah ini adalah bilangan yang habis dibagi 2 adalah A3829280, B4482931, C4823933, D4998285, dan E6789377. Jawaban yang tepat adalah A3829280. Nah, sebelum saya membagikan kenapa jawaban yang tadi adalah A3829280, kalian teman-teman harus tahu atau apa itu bilangan habis bagi. Bilangan habis bagi misalnya seperti ini, suatu bilangan 4 bagi dengan 2 adalah 2, karena 4 bagi 2 adalah 2, bilangan tersebut adalah 2. Tetapi jika 3 dibagi 2 hasilnya 1,5, maka itu tidak bilangan habis bagi. Maka jawaban yang tepat tadi adalah A. Kenapa saya bisa langsung menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat ini adalah A. Bilangan 3829280 ini pasti habis dibagi 2. Nah, penjelasannya ada sebagai berikut. Suatu bilangan habis dibagi oleh 2 jika satuan atau digit terakhirnya habis dibagi 2. Nah, perhatikan teman-teman. Suatu digit terakhirnya ini, maka ini option A, 0 habis dibagi 2 ya. Bagi 2, 0 ya. Kemudian 1 tidak habis dibagi 2, salah. Kemudian 3 tidak habis dibagi 2, salah. 5 tidak habis dibagi 2, salah. Kemudian 7 tidak habis dibagi 2. Maka option yang paling tepat adalah A. Nah, untuk membuktikan apakah option A ini benar atau tidak dengan menggunakan cara cepat ini, baik kita membuka kalkulator kita. Option A tadi 3829280, apakah benar habis dibagi 2? Mari kita buka kalkulator. Nah, saya sudah membuat ini, 3829280 dibagi dengan 2 sama dengan, hasilnya benar ya, 1.914.640. Nah, jika membuktikannya lagi, coba kita option B. Option D, 4482931. 4482931, mari kita buka. 4482931, kita bagikan dengan 2. Nah, bilangan tersebut menjadi 2.241.465,5. Maka jawaban yang tepat adalah A, 3829280. Jadi teman-teman, ketika Anda melihat soal seperti ini, apakah bilangan tersebut habis dibagi 2, 3, 4, dan seterusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan nanti di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa terus ya subscribe dan nyalakan tombol lonceng channel Edu Official dan ikuti terus video pembelajaran kita. Nah, untuk membuktikan teman-teman sudah paham, mari coba kerjakan dengan 10 detik. Saya akan membagikan soal kuisnya. Hanya satu soal ya. Soal kuis, di bawah ini yang bukan merupakan bilangan yang habis dibagi 2 adalah A. 2737349, B. 4747478, C. 17181834, D. 4748480, E. 3737383832. Silahkan kalian jawab di kolom komentar dengan cara cepat, not, jangan pakai kalkulator. Oke, semoga bermanfaat. Ikutin terus channel kita Edu Official Muda, dan pasti bye.